إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. سمبون muka surat 276 ya. Sikap Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Situ kan? Ya. Nama dia Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dilahirkan di Harran pada tahun 661 Hijriah. Ketika dunia Islam baik di timur maupun di barat sedang dikecamuk oleh fitnah besar laksana ombak di lautan. Fitnatun tamuju maujal bahri. Fitnah yang ombak dia seperti ombak lautan. Ketika itu tentera Mongol, ini mana fitnah Mongol, fitnah apa nama tentera Tatar yang datang, maknanya diibaratkan seperti Ya'juj dan Ma'juj. Sampai orang kata mereka ni macam Ya'juj dan Ma'juj, padahal mereka ni bukan Ya'juj dan Ma'juj. Kerana Ya'juj dan Ma'juj dia ni keluar selepas turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ganasnya mereka tadi kan, macam tu diceritakan mereka tadi, puak-puak Tatar ataupun apa nama satu empayar yang mana kita baca dalam sejarah yang terkenal, apa nama raja apa nama Genghis Khan sampai kepada cucu dia apa nama Hulagu Khan, apa semua Kublai Khan, geng-geng itulah, geng-geng Khan ni kan. Ada tak orang nama Khan di sini? Mungkin keturunan Genghis Khan kot. Ya, kerajaan apa nama kan bangsa Mongol ni pun akhirnya depa masuk Islam apa semua kan. Jadi keturunan depa ni ada Khan kat belakang tu lah. Kan? Ah, Syarul Khan. Ada doktor kita seorang kan, sini Khan juga kan. Ah, gitu. Tak apalah. Kan ada satu apa nama ulama India, Syekh Sadiq Hasan Khan. Dia ada kitab dia Ar-Radatun Nadiyah tadi. Syekh Sadiq Hasan Khan itu ulama India. Baik. Gitu. Jadi ketika tentera Mongol, ini maksudnya kita baca sejarah ni, maknanya sejarah kejatuhan empayar Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah lah. Di situ maknanya bermulanya kejatuhan kerajaan Islam ataupun zaman keemasan. Dia panggil Al-Asrul Zahabi Al-Islami, zaman keemasan Islam ketika jatuhnya kerajaan Baghdad. Negara apa nama, daulah Baghdad tu jatuh. Kan? Ha, di situ dipanggil Asimah, ibu negara kepada empayar kerajaan Bani Abbasiyah. Di situ mana datang tentera Mongol, kita baca dalam sejarah tadi kan, tengok. Dia hapuskan habis segalanya. Dia tengok benda yang bergerak, tak kira manusia ke haiwan ke, janji gerak depan dia, dia cincang lumat. Dia penuh darah di masjid-masjid. Di Baghdad, di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah lorong. Baghdad dia penuh dengan darah manusia. Jadi maknanya, kan, dia mana diisap darah tu, bukan dia tekat, diisap, dia minum darah tu, oi puak-puak Mongol tadi kan. Ini kita baca dalam sejarah apa yang berlaku terhadap umat Islam. Sebenarnya apa yang berlaku terhadap umat Islam daripada kejatuhan, kekalahan, bukan dengan sebab kekuatan musuh Islam, tapi dengan sebab kelemahan umat Islam tu sendiri. Kan, 400 tahun lebih kerajaan Bani Abbasiyah, 465 tahun lebih kurang, macam itulah kerajaan Bani Abbasiyah tu memerintah di atas muka bumi, akhirnya hilang, tinggal kesan macam tu saja. Macam kerajaan Islam di Sepanyol itu juga. Kan, sebab tu bila kita baca sejarah tadi kan macam tu. Sehingga Abu Bakar Ar-Razi dia cerita limisli hadza yadhubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa imanu. Dia kata macam itulah hancur luluhnya hati bila kita baca kisah-kisah kejatuhan umat Islam tadi kan. Kalau hati kita ada Islam dan iman. Ha, gitu.
Baik. Jadi di zaman Ibn Taymiyah dia pun datang ni puak-puak Mongol ni maknanya dia datang pada tahun sebelum tu lagi sekitar tahun 500 lebih. Sekitar tahun 500 lebih macam itulah. Maknanya selepas Salahuddin Al-Ayyubi semua tadi kan. Begitu. Ini disebut oleh Ibn Athir bawah tu dia cerita nanti. Tengok ya. Melakukan serangan terhadap dunia Islam dengan kejam dan ganas sehingga menyebabkan kaum muslimin lemah, hina dan tercerai-berai. Begitu. Ya, orang Islam dah lemah dah sebab perebutan kuasa antara apa nama pemerintah. Ini kita perhatikan dalam sejarah umat Islam ni macam tu. Di akhir-akhir sejarah umat Islam ni berlaku perebutan apa nama kerajaan antara adik-beradik, berlaku perang saudara. Ini bukan tekak di kita kata berlaku di semenanjung tanah Arab sana. Tapi juga berlaku di tanah air kita di Malaysia tadi kan. Kita baca balik sejarah macam tu. Dia faktor utama dia pengkhianat lah. Nanti insyaAllah saya akan cerita sebut siapa dia di antara pengkhianat yang ada dalam kerajaan tadi yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam tadi. Pengkhianat tadi. Bila ada pengkhianat, bila ada puak-puak munafiqin tadi, macam itulah berlakunya. Di setiap daulah Islamiah dia macam tu. Macam kerajaan Melaka juga jatuh dengan Portugis dengan sebab pengkhianat jugalah. Ya, pengkhianat. Jadi gitu, puak-puak munafiqin ni setiap saat, setiap zaman ada dia buat tadi. Begitu. Tengok. Serangan tentera Mongol tersebut menyebabkan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 656 Hijriyah. Ha ni. Jadi depa memerintah dekat-dekat 500 tahun. Kerajaan Abbasiyah ni 496 tahun disebut oleh ahli sejarah. Kerajaan depa bangun sejak 496 tahun. Dekat-dekat 500 tahun kerajaan Bani Abbasiyah akhirnya luluh macam tu sajalah. Gitu. Tinggal kenangan dalam sejarah Islam. Macam tu. Runtuh kerajaannya pada tahun 656 Hijriah dan mengakibatkan terbunuhnya ribuan kaum muslimin serta membinasakan tanaman dan ternakan. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini. Dalam bukunya Ibn Athir rahimahullah, Ibn Athir ni bukan nama dia, ni gelaran dia, atau nama tempat dia gitulah. Izzuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad nama dia. Abul Ali bin Muhammad Izzuddin, gelaran ialah Izzuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Jazri. Dia dilahir pada tahun 555 Hijriah, 555 Hijriah, dan dia mati pada 630 Hijriah. 630. Dia ni maknanya seorang ahli tarikh Islam lah, pakar sejarah Islam. Dan dia ni mana sempat dengan kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi. Kerajaan raja yang masyhur tu lah. Pemerintah yang masyhur Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sampai hari ni orang putih dia buat kartun, buat cerita kartun. Apa Saladin apa semua kan. Cerita, tapi cerita bohong banyak lah. Dia berkarut lebih banyak. Budak-budak syok tengok. Gitu. Salahuddin ni dia daripada 532 sampai 589. Maknanya Al-Salahuddin Al-Ayyubi ni tua 13 tahun lah daripada Ibn Athir. Tapi Ibn Athir ni kata-kata pakar sejarah. Dia ada kitab dia kan, kitab dia yang begitu hebat lah. Kitab dia apa nama, Al-Kamil fi Tarikh. Al-Kamil fi Tarikh ni cerita tentang sejarah lah. Kalau kita boleh baca bahasa Arab, kita boleh baca lah kitab tu. Sebab tu kita kena belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ni bukan nak cakap Arab sangat. Belajar bahasa Arab boleh baca kitab Arab. Sebab tu saya duduk tekan-tekan. Belajar bahasa Arab boleh baca kitab Arab. Tak boleh baca pun tak apa, tengok kenai. Tengok perkataan tu tahu makna apa. Kan? Belajar bahasa Arab. Bukan kita nak belajar bahasa Arab. Kalau grammar tu bukan tak penting, grammar tu penting jugalah. Kan? Tapi yang pentingnya tahu mufradat dia tu. Dia punya apa nama vocabulary dia tu kan. Dapat dekat kita perkataan-perkataan tu kita dapat makna, kita boleh faham. Boleh buka kita Arab baca sendiri kita Arab. Kalau kita terjemahan ni dia biasalah terjemah. Silap terjemah pun ada, tersilap pun ada. Salah saja silap tu dahlah kot. Mungkin dia nak pergi cepat siap buku dia tu terjemah-terjemah dia silap terjemah ada juga. Ha gitu. Tengok kita asal dia. Kita boleh baca kita-kita ni kan. Ini sebahagian daripada turas Islami
akan apa nama yang ditinggalkan, kesan yang tinggalkan, kesan Islam dan penulisan ulama-ulama dulu kan, walaupun banyaknya yang telah binasa, macam kerajaan apa nama tentera Tatar ketika diserang Iraq tadi kan, dia buang segala kitab-kitab, segala ilmu yang ada dalam kitab-kitab tadi ke dalam sungai Furat tu kan, habis sungai tu jadi warna hitam dengan sebab dakwat, kata banyaknya khazanah ilmu tadi, tamadun ilmu di Baghdad cukup cukup hebat. Gitu. Jadi Ibn Asir rahimahullah tadi melukiskan serangan tentera Mongol tersebut. Ada cerita maknanya telah berlaku. Maknanya telah berlaku sekitar kurun yang ke-6 Hijrah lah. Kurun yang ke-6 Hijrah berlaku serangan tadi. Dia cerita balik. Dia kata sekian tahun lamanya ku lalui untuk tidak menuturkan peristiwa ini. Dia tak sanggup nak cerita peristiwa ni. Dahsyat sungguh lah nak ceritanya. Kan, macam kita di Malaysia teringat peristiwa-peristiwa kita kata ketika zaman darurat, zaman Jepun dan sebagainya kan. Mungkin untuk kita masih ada lagi yang boleh cerita kepada kita tentang zaman Jepun. Tapi puak Tatar ni dahsyat lagi. Jepun ni dia tampak kepala lah. Biasa cakap tak faham apa dia kata bagi kepala, tampak kita kan. So panjat kepala, panjat pokok kelapa, hak tak arti panjat pun pandai-panjat juga. Dia suruh dia punya samurai pedang dia tu kan. Turun lah kena pedang. Panjat jugalah dia bawah tu. Jadi pandai panjat kelapa. Hari ni kan, saya tak arti panjat kelapa. Tak arti. Gitu. Tapi kalau terpaksa jadi pandai. Macam tu lah. Baik. Peristiwa itu merupakan sebuah tragedi besar. Dan aku enggan untuk menyampaikannya. Kalau boleh aku nak lupa-lupa lah. Aku tak mau cerita. Kalau boleh. Kata Ibn Athir rahimahullah. Aku sempat ragu untuk mengungkapkannya. Ish, kalau aku nak tulis ke tak tulis. Tapi peristiwa ni berlaku. Sebab dia ada buku kitab-kitab berkenaan dengan sirah. Berkenaan dengan sejarah. Al-Kamil fit tarikh ni maksudnya Al-Kamil ni yang lengkap dalam sejarah. Sejarah lengkap kalau masuk dia gitu. Dia cerita habis lah. Macam Ibn Kathir rahimahullah dia ada kitab Al-Bidayah wan Nihayah kitab dia kan. Sudah diterjemah dalam bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa Nusantara lah. Kita boleh baca lah. Cumanya kita ni masa tu tak ada atau buat-buat tak ada. Masa nak baca tu tak ada dan buat-buat tak ada tu yang banyaknya. Kan? Menyibukkan diri dengan perkara yang tak ada manfaat kita. Cuma macam mana kan? Baik. Siapakah yang tega untuk menuliskan malapetaka yang telah menimpa Islam dan kaum Muslimin? Siapakah yang tidak merasa berat ketika menuliskan hal tersebut? Alangkah baiknya jika ibuku tidak melahirkan aku, dan alangkah baiknya jika aku sebelum ini mati. Sebelum terjadi ini aku mati, alangkah baiknya kalau macam tu, dia kata. Tapi benda tu berlaku sebelum dia. Gitu. Dan di zaman dia. Sehingga aku menjadi orang yang dilupakan. Hanya saja sejumlah teman telah mendorongku untuk menuliskannya. Aku sempat berhenti untuk menceritakannya, namun akhirnya kupikir bahawa menutup cerita ini tidak akan memberikan manfaat. Berikut penuturan kami. Maknanya, kalau aku tutup cerita ni, aku tak cerita, tak akan bagi manfaat. Sebab apa? Bila aku cerita, dapat jadi pengajaran kepada orang yang selepasku. Jadi pengajaran. Pembahasan ini mencakup penyebutan peristiwa besar dan musibah besar yang menjadikan hari-hari dan malam-malam begitu kelam. Kata dia. Kata Ibn Kathir. Tidak dari yang sepertinya, dan itu harus dideritai oleh seluruh makhluk, khususnya kaum Muslimin. Seandainya ada yang berkata, sesungguhnya sejak Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam hingga sekarang, belum pernah ada tragedi fitnah yang lebih besar daripada tragedi ini, tentulah kenyataan itu benar, kata Ibn Athir. Maknanya kalaulah ada orang kata, tak ada musibah yang paling besar di atas muka bumi ini, sejak daripada Adam AS sampai zaman kita kurun yang ke-6 ini, melainkan peristiwa ini, dia kata, nescaya aku kata, itu pernyataan yang benar. Dahsyat sungguhlah. Belum pernah tercatat di dalam sejarah satu peristiwa yang menyamai atau mendekatinya
sekalipun sebutlah pembunuhan terhadap Bani Israel dan pembunuhan Bani Israel tentang Ashabul Ukhdud. Ya. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatil waqud. Allah Ta'ala cerita tentang puak-puak Nasara, puak-puak Nasrani yang diugut oleh Zunawas. Zunawas, satu raja Yaman. Dia penyembah berhala ataupun disuruh sembah dia. Dia paksa puak-puak Nasara ni supaya sembah dia, keluar daripada agama Nasrani. Kan? Mereka tak mau, maka digalikan parit tadi. Digalikan parit, kan? Panjang-panjang, maka dibakar dalam parit tadi. Maka disuruh mereka tadi supaya sembah raja ataupun keluar daripada agama Nasrani tadi. Mereka enggan. Akhirnya, ditolak, dicampak dalam api ataupun dipaksa suruh mereka terjun sendiri dalam api tersebut. Maka Allah Ta'ala tulis dalam surah Al-Buruj. Was-sama'i dhatil buruj. Ya kan? Sampai habis ayat tadi kan. Qutila ashabul ukhdud sampai ayatnya. Jadi kisah pembunuhan terhadap Bani Israel. Begitu juga ketika pembunuhan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel kan. Dibunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Tak dahsyat lagi kata dia. Tak dahsyat lagi. Ha, gitu. Dan penghancuran Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Nebuchadnezzar. Amat susah nak sebut. Kan? Nebuchadnezzar. Ha, gitu. Penghancuran Baitul Maqdis tidaklah sebanding dengan penghancuran sekian banyak kota yang dilakukan oleh orang-orang Mongol. Bukan takat Baghdad saja. Tempat mana dia pergi, semua dia pergi nasar kan? Ha, maknanya gitu. Jadi sampai Raja Abbasiyah masa itu kan. An-Nasir lidinillah, macam itulah. Akhirnya terpaksa bermuka-muka dengan Hulaku Khan, macam itulah. Kan? Jenggi Khan dah matilah. Ini mari anak cucu dia. Kan? Jadi begitu. Bagi hadiah. Tapi cakap sombong juga. Dia hantar hadiah. Supaya Raja Mongol jangan serang dia. Bah. Tapi cakap dia, kami ni orang Abbasiyah ni, kami tak takut mati. Kami punya tentera yang hebat. Ribuan tentera yang boleh mempertahankan kota Baghdad gini-gini. Dia macam nak tunjuk hebat jugalah. Ha, gitu. Itu ada masalah juga. Dia ni ada penasihat yang bernama Ibnu Al-Qumi, wazir. Juga wazir ni menteri lah. Ha, menteri penasihat Ibnu Al-Qumi, dia ni Syiah. Syiah. Ha, dia ni maknanya, kerana kerajaan Abbasiyah tadi menindas puak-puak Syiah. Kan? Macam itulah, puak-puak Syiah ni tak diberi keistimewaan. Dia ni Syiah. Penasihat ataupun menteri, Al-Wazir. Dia duk berhubung dengan kerajaan Mongol tadi. Dengan Raja Mongol. Tulis surah. Supaya mari serang Baghdad. Dia ceritalah kelemah ini. Kita kata puak-puak Syiah ni bukan main-main. Mereka ni bahaya, sangat-sangat bahaya. Yang berlaku di Syria sudah. Dah tengok hari ni lah. Yang berlaku di Syria, di Iraq tadi kan. Apa mereka buat puak-puak Syiah ni? Cukup jahat punya makhluk. Munafiqin apa semua ada pada mereka ni kan. Dan memang yang mengasaskan Syiah tu munafiq Abdullah bin Sabah tu. Kan? Bahaya Syiah tadi. Di Malaysia kita pun ada. Tapi macam tak tahu orang tengok pejam mata ke apa ke. Di Kelang tu kan, sampai kita tengok dalam YouTube dia pun hantar. Dalam apa nama video dia pun hantar kat kita kan. Macam mana Syiah di Kelang tu duduk semayang apa semua. Dapat ada video tu kan? Dapat? Dapat? Tak dapat? Ha, dapat tengok tak dapat? Tak payah tengok. Ya kan? Tengok, dia buat semayang macam tu lah. Budak muda lagi lah. Semayang kan? Semayang dia buat macam tu. Ni puak-puak Syiah ni bahaya. Mereka dah kita kata. Orang duk sibuk, duk attack pasal Wahabi. Well, attack Wahabi. Wahabi tu tak ada apa pun. Ha, Syiah ni kan? Tepuk tangan. Syiah tadi. Kan? Bebas. Di Seri Gombak ada. Dia punya markas, dia pun semua. Serbu. Lepas tu, tak ada masalah apa. Tak ada pula kita dengar kata Syiah tak boleh masuk Johor. Tak ada pula kan? Kalau ada, tolong beritahu lah. Kan? Tak ada pula. Dia confuse apa je? Confuse sebabnya yang jahat tak nampak jahat. Yang baik jadi jahat. Yang baik tak jadi jahat. Ha. Dituduh jahat. Ha, ayah. Ha, 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 tu. Ah, ha, gitu. Maknanya gitu. Tapi betul lah Nabi kata tu. Golongan ahli sunnah wal jamaah ni sebenarnya golongan yang minoriti.
Bukan majoriti. Walaupun yang mendakwanya kami ahli sunnah, ada presiden depa siap. Uncle Zack. Oh, ingat Uncle Zack. Okay. Jadi begitu. Golongan minoriti kita mana, sebab Nabi kata huraba kan? Gharib. Gharib. Macam mana kita nak mengaku kita lah golongan majoriti ataupun sawadul a'zam? Macam mana nak mengaku macam tu? Hak ikut sunnah Nabi ni, hak ikut ajaran Nabi ni tak ramai. Sebab tu Nabi kata la tazalu ta'ifatun. Sentiasa ada ta'ifah, yakni fi'atun qalilatun, jama'atun qalilatun, kumpulan yang sedikit. Dan mereka ni bukan berkumpulan pun, sana timur, so barat, timur, bukan. Kadang-kadang bukan kenal antara satu sama lain pun. Kan? Itu saudara. Ha, ini. Tengok apa dia buat. Jumlah Bani Israel yang dibunuh tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan banyaknya kaum muslimin yang telah dibunuh tentera Mongol tersebut. Itu kerana penduduk satu kota yang mereka binasakan melebihi jumlah Bani Israel. Ini sebab kebanyakan kan, ahli sejarah Islam dia cerita tentang kejatuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad tu kan. Kebanyakan ahli sejarah Islam dan Barat. Ahli sejarah Islam dan Barat. Mereka sifatkan kejatuhan Baghdad di tangan Mongol ni maknanya adalah jatuhnya zaman kegemilangan ataupun zaman keemasan bagi Islam. Dikatakan bahawa kerajaan ataupun kejayaan Mongol menakluk Baghdad adalah sebab pengkhianatan Al-Wazir Ibnu Al-Ulqumi yang bermazhab Syiah. Kan? Di Baghdad lah maksud dia. Dia yang membantu Mongol akan sebagai membalas dendam kepada Khalifah Al-Abbasiyah yang dikatakan maknanya menindas ataupun tidak memberi keutamaan kepada puak-puak Syiah di Iraq, di Baghdad itulah. Juga dikatakan bahawa tentera salib, puak salib ni, mereka juga ada peranan. Kan puak salib ni duduk geram lama dah dekat Salahuddin tu, duduk geram lama dah duduk tunggu tadi kan. Mereka juga ambil peranan lah sebab mereka yang di Syam sana, puak-puak salib di Syam sana. Sehingga Al-Baba tu, Baba ni maknanya itulah Padri Pop tu kan. Dia hantar surat, tulis surat kepada hulaku, kepada raja-raja apa nama Mongol tadi. Dia bagi yahussuhu, maksudnya dia menggalakkan, yushajjihu, dia bagi apa sokongan kan, kepada raja Mongol tadi untuk serang daulah Islamiah tadi yang berpusat, dia punya empire dia di Baghdad. Begitu. Baik. Mungkin orang-orang tidak akan pernah melihat peristiwa seperti ini yang mengakibatkan alam hancur dan dunia binasa, melainkan pada saat munculnya Ya'juj dan Ma'juj menjelang datangnya hari kiamat. Mereka ni macam bayangan Ya'juj dan Ma'juj macam tu lah. Tapi Ya'juj Ma'juj dahsyat lagi. Ya'juj Ma'juj ni dahsyat. Dahsyat lagi pada puak-puak Mongol ni. Ha, gitu. Dan lagi ramai. Satu tasik boleh kering mereka minum. Allah Allah. Eh, kan? Kita ni, kita empangan kita kat mana ya? Dekat. Kat mana Gombak kau empangan kan? Ulu Kelang kan? Kita satu selangor minum tak kering tu, berapa lama nak kering ayam tu kan? Mereka ni, kalau baca dalam apa nama hadis cerita tentang tu, riwayat cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ni, yang lalu, yang awal lalu di tasik tu, yang terakhir lalu dia kata, tempat ni tadi ada air, duduk lembab lagi. Maknanya mereka minum satu batalion tu, kering ayam tasik tu. Ini baca dalam kitab Asyaratus Sa'ah oleh Syekh apa nama Abdullah Al-Wabil tu, tesis master dia. Ada terjemah tak? Wallahualam, terjemah ada tidak. Kitab tentang tanda-tanda kiamat. Ya'juj Ma'juj ni dahsyat, dia pun dahsyat lagi. Dia pun manusia juga, bukan jin. Bukan alien. Orang kata UFO apa benda semua tu mengaut lah, tak ada benda tu. Manusia makhluk ni dua ya, jin dan manusia ya. Duk jadi kafir, duk percaya pada makhluk yang tak ada, Tuhan tak cipta, tak ada, Allah tak sebut pun. Dia mengiyakan orang kafir tadi kata kan, alien lah, UFO lah, apa lah. Kalau ada lah puak tu istilah dia apa, puak tu jin lah. Tu cerita dia. Kalau Dajjal masih membiarkan orang yang mau mengikutinya. Dajjal ni, jahat, jahat sangat, dia fitnah besar Dajjal ni kan.
Dia orang ikut dia, dia tak bunuh. Sembah dia. Ha, tak mau ikut dia yang dia nak bunuh tu kan? Yang tak mau ikut dia, tak mau sembah dia tu yang jadi kebuluran, kelaparan. Oh, tanaman tak menjadi, ternakan kurus kering, mati. Hujan tak turun. Ha, tak mau ikut dia. Ha, ikut dia tadi kita kata, dia boleh buat mari segunung roti. Oh, ternakan jadi gemuk. Dia boleh turunkan hujan. Dia kata, ya sama'u amtiri ma'aki. Hai langit, turunkan airmu. Turun hujan. Ah, kan? Dajjal. Orang yang tak ikut dia, dia tak bunuh. Dia mana dia? Yang ikut dia, dia tak bunuh lah. Tapi Pok Monggol ni, yang ikut ke tak ikut kan? Semua. Yang semua ke sujud depan dia kan, dia cincang juga lah. Ha, Pok Monggol ni kan? Dia tak biar. Janji baca, bukan macam muka dia. Okay? Dia. Dia bunuh. Oh, gitu. Cerita dia. Dan hanya membinasakan siapa saja yang menentangnya. Ada jalan macam tu. Siapa lawan dia? Kenalah macam puak-puak Illuminati ni kan. Siapa-siapa pemimpin-pemimpin mana-mana di dunia yang tak taat pada dia, han tak lama hidup. Abraham Lincoln ke apa ke, tak Lincoln ke apa semua. Kan? Ha? Kan? Dia pun tembak. Dia pun bunuh. Mereka ada pakatan mereka tu. Freemason pun semua tadi kan. Nah, kita kalau kita baca tentang tu, dahsyat lagi permainan mereka ni. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tapi kerana kita ni iman kita dengan Allah Ta'ala macam mana? Kan? Macam tu bila kita dah semakin jauh dengan Allah Ta'ala tadi, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada ingat Allah Ta'ala, baginya hidup yang sempit. Musibah menimpa-nimpa tadi kan. Kerana tak ikut Allah Ta'ala, berpaling daripada ingat Allah Ta'ala. Ha, gitu cerita dia. Maka kekejaman tentera Mongol ini tidak menyisakan seorang pun. Dia tak kira benda tikus ke ayam ke depan dia, dia cincang. Dapat dekat dia kalau benda bergerak lah kan. Benda tak bergerak macam pokok lalang tu. Bangunan dia runtuhkan, dia bakar habis. Orang tua, kanak-kanak, baby ke apa ke tak kira. Hari itu. Jadi dahsyat macam tu pokok-pokok ni kan. Tak ada hati perasaan ni, tak ada. Hati kering orang kata kan. Bahkan mereka membunuh kaum perempuan, laki-laki dan kanak-kanak. Tidak hanya itu, mereka juga membelah perut ibu-ibu yang sedang mengandung bayinya lalu membunuhnya. Cuba fikir, tak boleh nak bayang lah. Orang nak buat filem, tak sanggup buat filem macam tu pasal. Kan? Oh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Semua bencana ini terjadi tentu atas izin Allah. Kan? Tapi Allah kata, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa musibah yang menimpa kamu dengan sebab perbuatan kamu. Sebab perbuatan kita sendiri musibah tu kan. Jadi kalau kita beriman, tiru iman Abu Bakar dan Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum, tak jadi macam tu. Kan? Musuh ni tak boleh nak katalah, musuh ni memanglah orang beriman ni sentiasa ada musuh dia. Bila kita kuat, bila kita lemah, masa itulah kita kena. Kalau kita kuat, musuh duk perhati tengok. Bila puak-puak ni lemah. Kan? Jadi macam tu, puak-puak musuh-musuh Islam ni duk fikir macam mana nak bagi lemahkan orang Islam ni. Dia cari orang yang lemah iman ni lah. Dia sogok. Kan? Dengan keduniaan, keseronokan. Itu yang jadi munafikin, jadi pengkhianat. Pengkhianat ni yang ni, yang merosakkan apa nama negara dia, yang merosakkan masyarakat dia, pengkhianat dia ni. Ha, gitu. Tapi kita payahlah nak kenal pengkhianat ni kan, sebab pengkhianat ni orang munafikin, orang munafik. Dia bermuka-muka. Ha, gitu. Di belakang kita ni jahanam tak ada dah. Itu cerita dia. Keburukannya menerpa seperti angin. Dampaknya menjamah sentero negeri. Ai, sentero. Seantero, adoi, seantero negeri. Habis semua kan. Kena satu pun tak selamat.
bagaikan awan yang digerakkan oleh angin. Macam tu rupa dia. Kan? Ini, puak-puak Mongol ni. Sekejap balik lagi ambil masa tengok kalau ada masa baca sejarah tu. Sejarah macam mana apa nama kerajaan Bani Abbasiyah. Dia berlaku pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah tadi. Macam mana dia pun kena serang dengan tentera Mongol. Apa yang berlaku oleh tentera Mongol terhadap orang Islam tadi kan? Sama-sama dia pun ada juga pertelagahan. Ah, sama. Ganas dia pun macam tu. Sama-sama dia pun macam tu juga lah. Okay, macam tu lah dia. Ada masa cuba baca tengok kan. Bukan apa kita baca nak ambil pengajaran. Apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Inna fi zalika la zikra. Allah kata, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Allah kata dalam Quran surah Qaf. Sesungguhnya itu adalah pengajaran, la zikra. Untuk siapa? Liman kana lahu qalb. Bagi orang yang ada hati. Nak ambil pengajaran. Wa alqas sam' dan dia sentiasa mendengar. Wa huwa syahid dan dia menyaksikan. Begitu. Pengajaran. Tentera Mongol keluar daripada penjuru negeri China lalu menuju kota-kota di Turkistan. Habis semua ni. Yang depa lalu ni depa jahanam depa pergi tempat lain pula. Kerja depa ni menjahanamkan. Seperti Kashgar dan Balasagun. Kemudian mereka menuju Samarkand, Bukhara dan kota-kota lainnya. Habis. Mereka berhasil menguasai semua kota yang mereka lalui lalu membunuh semua penduduknya dengan sangat kejam. Seorang pun mereka tak tinggal. Hak lari-lari lah. Hak lari-lari lah. Tak ada lari ni. Macam tu. Tanpa kecuali. Maksud tanpa kecuali ni tak kira lah ayam, itik, lembu, kerbau kalau mereka jumpa habis. Kan? Kemudian satu kelompok dari mereka menyeberang ke Khurasan. Di sana mereka menguasai, menghancurkan, membunuh dan merampas harta benda yang ada. Selanjutnya mereka menuju Ar-Ray, Hamadan dan negeri-negeri yang berada di sekitar pergunungan hingga sampai ke perbatasan Iraq. Sampai dekat sempadan negeri Iraq dah. Kemudian di negeri-negeri Azerbaijan dan Armenia, mereka menghancurkannya dan membunuh majoriti penduduknya. Hanya sedikit sekali yang selamat. Ya. Jumlah tentera dia apa? Ha? Ya, fizikal dia. Orang yang kita kata manusia ni hidup di zaman di tempat pergunungan, tempat-tempat yang kita kata sejuk tadi kan. Depa ni kasar. Oh, jenis gitulah. Barbarian ni orang macam tu lah. Dia punya muscle ni besar-besar kepala kita. Nah. Kan? Kena handuh sekali tak jadi apa. Tahu tak handuh? Kena katuk. Senjata lebih kurang sama. Ya. Adalah manjanik-manjanik tu kan. Kita kata lastik-lastik batu tu ada lah. Kan? Ha, gitu. Kekuatan lah, tunggangan mereka apa semua tadi kan. Mereka ni orang kuat lah, orang kuat. Ni kalau masuk wrestling ni, mereka menang kot. Kan, itu cerita dia. Dahsyat ni, kita kata kalau Portugis, Belanda serang kerajaan Melaka, mereka tak kejam macam tu kan. Tak kejam macam tu, orang awam, orang kampung mereka tak bunuh. Ini tak ada satu pun dia tinggal. Tengok muka lain pada dia. Ha. Kan, bubuh pedak pergi putih macam dia tak apa kot. Tapi tak boleh kata juga. Mereka ni hidung penyet. Puan Arab hidung tajam. Tak boleh nak kata apa lah. Oh, dia kata nak tengok tang hidung sudah lah. Tak boleh nak. Nak menyorok lah. Gitu. Baik. Hanya sedikit saja yang selamat. Itu pun kerana mereka berhasil melarikan diri. Agresi tentera Mongol ini berlangsung kurang dari setahun. Kurang setahun dah. Macam tu, dahsyatnya mereka tadi. Ramai, mereka ni memang ramai lah. Ramai dan kuat. Gitu. Kejadian seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Setelah Azerbaijan dan Armenia dikuasai, selanjutnya mereka menuju ke Darban di Sharwan dan berhasil menguasai kota-kotanya.
begitu. Tidak ada yang selamat kecuali sebuah benteng yang di dalamnya terdiri berdiri kerajaan mereka. Ha, maknanya kalau ada tempat-tempat yang ada kubu, tembok tinggi itu kan, hak tu boleh bertahan. Dari sana mereka menyeberang ke negeri Lan dan Lakaz, lalu membunuh, merampas dan menghancurkannya. Kemudian ke negeri-negeri Kafjak yang majoriti penduduknya berbangsa Turki, dan mereka membunuh setiap orang yang menghadangnya. Sebagian penduduk lainnya melarikan diri ke hutan-hutan dan puncak gunung meninggalkan negeri mereka. Sampai akhirnya negeri tersebut dikuasai oleh orang-orang Tatar. Semua ini mereka lakukan dalam waktu yang singkat. Kejap ya. Seolah-olah mereka tidak perlu menghentikan perjalanan untuk membinasakan semua itu. Sambil duduk berjalan lah. Sambil duduk jalan, duduk tebas orang. Sambil duduk jalan. Ha, gitu. Kuat semua-semua ni kan. Makan apa? Kena tengok ni dia pergi. Buat kajian dia pun ni makan apa? Kuat macam tu lah. Sekok seorang sekok kambing. Kita seorang sekok kambing esok ICU. 250 darah naik. Baik. Sementara pasukan Tatar lainnya bergerak menuju Ghaznah. Depa ni berpecah lah, perpecahkan. Setiap mana macam Genghis Khan tu, dia ada anak-anak dia. Ramai-ramai dia bagi pada anak-anak dia tadi kan. Wilayah-wilayah, lepas tu cucu-cucu dia pula. Puak-puak ni yang berkuasa ni tu. Dia mati, anak-anak cucu dia pula. Begitu. Kan sampai di India, kerajaan apa nama yang Taj Mahal tu kan. Shah Jahan pun semua tu, keturunan tu lah tu. Keturunan kan, keturunan Mongol lah. Keturunan Mongol lah. Kan, kerajaan Khan-Khan tadi kan. Duk sebut Shah Rukh Khan sangat-sangat ni. Tak usah duk sebut lah, kawan tu tua dah, tak handsome dah. Kan? Dapat datuk masa muda lah. Kenal Shah Rukh Khan lah tu. Ayalah, maknanya dia kerajaan selepas tu, maknanya raja-raja dia dah masuk Islam semua tadi kan. Dah jadi Islam, dah jadi orang Islam dah. Contoh selepas beratus tahun tadi. Ini contoh tok nenek dia buat dulu tu. Dan depa ni pun dah kahwin campur dah. Tak asli lagi lah, sebab tu yang jadi handsome tu. Kan, mata-mata sepek tak ada dah kan. Hidung pesek pun dah jadi tajam. Gitu. Baik. Seperti India, tengok India kan. Itu sebab tu saya kata yang Sheikh Sadiq Hassan Khan tu, dia turunan tu lah. Dia kahwin dengan satu wanita ni, satu perempuan ni, anak raja. Dan perempuan tu jadi raja lah. Sebab dia jadi sultan tadi. Raja India, di India. Sheikh Sadiq Hassan Khan, cuba buka Wikipedia lah. Sheikh Sadiq Hassan Khan, pengarang kitab Ar-Rawdatun Nadiyah, kitab fiqh hadis, kitab fiqh hadis. Memang dia fiqh, tapi dia memang disebut hadis gini. Bagus kita baca kitab tu. Itu subjek. Saya ingat muqarrar kami lah. Muqarrar ni subjek. Kita kata, masa saya belajar di Sanawi dulu. Sadiq Hassan Khan. Kalau bahasa Arab ni, alif lam sad dal ya. Sad dal ya qaf lah. Sad dal ya qaf. Hassan Khan. Ar-Rawdatu alif lam ra. Kalau bahasa Rumi kita A-R-R-A lah. Ar-Rawdatu Ar-Rawdah Ar-Rawdah An-Nadiyah An-Nadiyah Ar-Rawdah An-Nadiyah. Itu nama buku dia. Itu di antara buku dia lah. Bukan buku satu mana, banyak lah buku dia tu. Tapi buku tu buku fiqh hadis. Fiqh hadis dalam bahasa Arab. Buku tu dalam bahasa Arab. Tapi dia bukan Arab. Dia bukan Arab. Dia mungkin terjemah ada, wallahu alam lah. Buku sekarang dah banyak di terjemah. Gitu. Baik. Di sini mereka berbuat seperti apa yang dilakukan oleh kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ketiga pun buat macam mana orang pertama buat. Bahkan lebih kejam lagi. Bukan nak kurang, tambah lagi. Perbuatan ini merupakan suatu hal yang tak pernah didengar oleh telinga sebelumnya. Maksud dia tak terfikir. Tak terfikir kan? Sanggup buat macam tu. Bila dibandingkan,
Iskandar Zulkarnain saja yang telah disepakati oleh para ahli sejarah sebagai raja dunia. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi tadi kan. Zulkarnain yas'alunaka 'an Zulkarnain. Kan? Qul sa'atlu 'alaikum minhu janas surah Al-Kahfi tu. Mereka bertanya engkau tentang Zulkarnain kan. Macam mana Zulkarnain berjalan sampai tempat, sampai kepada tempat tenggelam matahari, sampai tempat terbit matahari. Raja dia berjalan ya kan. Bukan. Itu Alexander the Great tu bukan. Itu Kristian. Itu bukan. Itu yang yang mengalahkan kerajaan Farsi. Kerajaan Farsi. Itu Iskandar Makedonia. Alexander the Great. Iskandar Makedonia tu. Orang kata Makedonia. Makduni. Iskandar Makduni. Itu Alexander the Great. Kan? Al-Makduni. Itu bahasa orang pun dia panggil apa? Tu. Tu lain. Ayat Zulkarnain Al-Quran sebut lain. Yang ni dulu lagi. Kan? Sebelum tu lagi. 20,000 tahun sebelum tu. Lebih kurang 2,000 tahun sebelum tu. Macam tu. Yang telah disepakati oleh para ahli sejarah sebagai raja dunia tidak dapat menguasai banyak wilayah dalam waktu secepat ini. Dia berhajat waktu 10 tahun untuk bisa menguasai wilayah-wilayah tersebut. Dan itu pun tanpa menumpahkan darah. Zulkarnain yang Allah sebut dalam Quran tadi macam tu. Kan? Allah kata, kan kalau kamu nak, kamu siksalah mereka. Kalau kamu nak, kamu boleh biarkan begitu. Surah Al-Kahfi kita baca kan. Amma man amana, macam mana Quran tu dah lupa lah. Ada mari spontan ni tak ingat. Tengoklah dalam surah Al-Kahfi wujud muka surat terakhir. Muka surat terakhir kan surah Al-Kahfi tu kan. Ayat di akhir-akhir surah Al-Kahfi itulah. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Kan? Cerita tu kan. Bahkan orang-orang rela untuk mentaatinya. Zulkarnain yang Allah sebut dalam Quran tadi, orang ikut dia. Dia sampai di satu kawasan tu, orang ikut taat pada dia. Taat pada dia. Begitu. Orang tak lawan. Sedangkan tentera Mongol mampu menguasai sekian banyak wilayah hanya dalam masa setahun. Zulkarnain ni 10 tahun kata ahli sejarah. Dia ni dalam masa kurang daripada setahun. Ironisnya, sebahagian besar negeri yang mereka kuasai merupakan daerah yang sangat subur, indah dan memiliki penduduk yang banyak. Kan, satu negeri bila ramai penduduk ni kan, dia ekonomi dia hebat lah. Kan? Sebab banyak orang berfikir, banyak orang boleh buat benda-benda ni kan. Gitu. Bahkan mereka adalah penduduk bumi yang paling lurus akhlak dan kehidupannya ketika itu. Tamadun akhlak manusia tadi kan. Sebab mereka ni berilmu. Gitu. Puak-puak Tatar ni bukan bangsa yang berilmu. Mereka ni bangsa jenis pindah-pindah gitu. Berberian tu kan. Kaki pukul. Samsing jalanan. Semua negeri yang belum terjamah oleh kekejaman tentang Tatar akan selalu merasa ketakutan. Takut sangat. Dan penduduknya terus mengawasi kapankah kedatangan mereka, duk tunggu. Nak lawan memang tak boleh lawan. Dia mari, kita lari. Tengok kok jauh nampak, mari nampak. Orang kata kan. Ni puak Tatar. Lari. Lari cepat. Tunggu habis. Tinggallah apa yang boleh bawa, apa yang boleh bawa. Itulah. Pasukan mereka tidak berhajat perbekalan. Mereka tak berhajat pada bekalan pun. Makan je dah gitu ya. Apa jumpa boleh makan, makan. Ataupun bantuan pasukan. Tak perlu. Kerana mereka selalu membawa kambing, sapi, kuda dan haiwan lain yang dapat dimakan dagingnya. Sementara haiwan yang mereka tunggangi bisa memakan apa saja yang mereka temui di jalan. Kenderaan tunggangan mereka tadi kan tak pilih makan. Semua dia makan. Begitu. Dan ia tidak mengenal gandum. Tak pernah makan gandum pun, haiwan mereka.
sehingga tak kala singgah di suatu tempat mereka tidak berhajat sesuatu apa pun daripada luar. Orang-orang Tatar menyembah matahari ketika terbit dan mereka tidak mengenal istilah haram. Semua balun habis, ya kan? Mereka makan semua binatang melata termasuk anjing, babi dan lainnya. Mereka juga tidak mengenal pernikahan. Sehingga seorang perempuan dapat digauli oleh banyak laki-laki dan anak yang dilahirkan tidak pernah kenal ayahnya. Macam buat Syiah tu juga. Ibnu Khamsina rajul. Anak lelaki bin 50 laki-laki. Syiah macam tu lah. Pasal apa? Pasal mutah. Ibnu Khamsina rajul. Anak bin 50 laki-laki. Tak tahu anak siapa. Macam tu lah puak-puak Syiah lebih kurang tu. Perangai lah. Syiah ni lebih penakut sikit lah. Tak macam puak Mongol ni kan. Ha ni. Ha gitu. Tak pernah kenal siapa ayah dia. Jadi kasih sayang. Dia pun tak ada lah. Kasih sayang tu tak ada lah. Perasaan tengok budak-budak rasa sayang, rasa kasih, kesian. Tak ada. Ha kan? Tak buah. Cincang. Itu je lah. Sampai macam tu lah. Teruk pada zaman jahiliah lagi lah. Zaman jahiliah ni ada pernikahan. Kan? Dia panggil nikah apa? Zaman jahiliah ni. Kalau kita baca dekat kitab Rahib Maktum ni, sudah lah pernikahan zaman jahiliah tadi kan. Jadi perempuan ni bila dilahirkan anak, dia panggil hak lelaki-lelaki, hak biasa duduk dengan dia tadi. Apa mesyuarat? Siapa nak jadi ayah budak ni? Undi-undi-undi kan tu jadi ayah? Ha, tanggungjawab. Itu dia. Teruk lagi ni. Fitnah tentera Tatar menjadi satu ujian besar bagi Islam dan kaum Muslimin yang belum pernah menimpa umat mana pun. Tak kena umat lain. Umat Islam yang banyak kena. Kan Islam tu sebar masa tu kan, kita kata di sebelah-sebelah apa nama semenanjung tanah Arab dan sekitar ni tadi kan, sampai kepada Khurasan sana apa semua tadi. Orang Islam dah ramai dah. Kena umat Islam. Semoga Allah menghancurkan mereka. Mereka datang dari belahan timur lalu melakukan sekian banyak kekejian. Dan orang yang mendengarnya pasti akan merinding. Merinding ni apa benda? Carilah kamu, tak ada. Orang kata apa? Heran, terkejut lah kan? Dahsyat sungguh lah macam itu. Masalah ini akan dilanjutkan pada pembahasan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Baik, fitnah lain yang menimpa umat Islam adalah ekspedisi tentera asing, yang Eropah lah. Semoga Allah melaknat mereka daripada barat menuju Syam. Tentera salib. Tentera Salibiah ni kan, macam tu. Salah satu tujuannya adalah menguasai benteng Dimyat di Mesir. Hampir saja seluruh daerah yang berada di Mesir, Syam dan daerah lainnya berhasil mereka kuasai. Setelah kematian Salahuddin Al-Ayyubi, puak ni datang pula. Dapat datang pula. Begitu. Jika saja tidak ada kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan pertolongannya atas mereka. Begitu. Habis mereka kuasai. Kisah ini telah kami utarakan ketika berbicara tentang peristiwa pada tahun 614 Hijriah. Kurun yang ke-6 lah ni. Di zaman ni, zaman Utaimiyah, zaman An-Nawawi kan. Sebelum tu kan Imam An-Nawawi. Tapi An-Nawawi sebelum tu lah. Dia tak apa nama, dia pemerintahan dia apa kan? Lama lah. Sangat lama sampai kita kata tu lah. Sampai mereka boleh bina empire di India apa semua tadi kan. Kerajaan mereka di India sampai mereka ni masuk Islam lah. Kerajaan Seljuk apa semua tadi kan. Masuk Islam. Tapi hak Islam mengarut banyak jugalah buat-buat ni. Islam ke arah kesufian apa semua yang puja kubur, sembah kubur benda-benda tadi kan. Ha gitu. Ha? Lepas ni bahalah. Puan Eropah ni lepas ni bahalah. Kan? Ataupun sebelum tu kan pernah berlaku puak-puak apa nama kita kata Nasrani tadi kan, tentera salib yang berperang dengan apa nama Salahuddin Al-Ayyubi tadi kan. Contoh ni panjang lah. Gitu. Tapi akhirnya kita kata kalau kita baca dalam hadis tu begitu juga. Maknanya tentera-tentera Bani Ahmar. Bani Ahmar ni puak-puak Eropah ni lah. Dia akan datang balik lah berperang. Dia akan berlaku, dia panggil Malhamatul Kubra sebelum kiamat ni, perang yang besar lah. Di antara orang Islam dengan puak-puak Eropah ni akan berlaku besar.
perang yang dahsyat lah. Akhir zaman. Benda tu pasti berlaku, belum? Berlaku lagi lah. Ha, gitu. Malhamatul Kubra tadi. Dia akan berlaku di sana lah. Dekat-dekat dengan daerah sebelah Syam sana. Tapi benda ni dia sikit-sikit lah. Dia sikit-sikit dah jadi, dah jadi, dah jadi kan? Tengok. Dia pun nak masuk, nak kuasai Syam sebelah-belah apa nama... Sebenarnya Utara Arab ni, dia pun dah ada perancangan lama dah. Tu yang wujudnya apa nama IS apa semua tadi kan. Ini semua cadangan mereka ni. Mereka duk cadang, mereka duk fikir, duk kaji mereka buat. Mereka cari pengkhianat-pengkhianat muslimin ni lah ni. Mereka bela pok pengkhianat ni. Alah ni maknanya mereka duk apa? Duk bezakan antara Islam ni. Yang apa nama, mereka tengok yang apa nama, mu'tadil. Firqah-firqah di kalangan kaum muslimin yang mu'tadil bagi mereka lah. Yang ada kata boleh buat kawan ni, puak-puak sufi. Puak jenis tari gelek tu kan. Hak zikir tari tu, gelek tu. Hak tu mereka kata Islam yang bagus. Hak jenis, kata-kata ada kata apa nama, hak ikut sunnah Nabi, hak ikut hadis pun, puak-puak ni semua ke arah, apa nama, ekstrim. Teroris apa semua tu daripada puak tu lah. Sebab tu dia pun duduk canang ni, daripada barat duduk canang ni, duduk kata puak-puak duduk ikut Quran, duduk ikut hadis ni, puak-puak salafi dia kata. Puak-puak salafi adalah puak-puak wahabi. Puak-puak wahabi ni adalah puak-puak teroris. Gitu. Nak sampai ke situ. Mereka tak mau orang Islam ni kembali kepada Quran yang tulen, betul-betul ikut Quran. Mereka tak mau orang Islam kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW. Mereka tak mau orang Islam beramal dengan hadis yang sahih. Mereka nak orang Islam beramal dengan hadis-hadis palsu yang mereka duduk reka apa semua tadi. Puak-puak munafik duduk mari tadi kan. Mereka lekakan, lalai-lalaikan orang Islam tadi. Hak mereka agak boleh-boleh, mereka pegang tu. Mereka belah kawan tu, belah-belah apa. Jadi pengkhianat kepada agama tadi. Tapi dah buat macam mana? Macam tu lah sunnatullah tadi kan? Benda tu Allah Ta'ala dah kata. Benda tu akan berlaku, akan berlaku. Jadi sebab tu kita berdoa tadi. Doa supaya jauh daripada fitnah tadi kan? Setiap solat kita berdoa jauh daripada empat perkara fitnah tadi kan? Ujian yang berat tadi kan? Begitu. Jadi kalau kita, mana kita ada ilmu, kita boleh pandang, kita boleh nampak, bukan nampak macam mana, bukan nampak benda balik dinding, taklah. Kita berdasarkan ilmu apa yang Nabi cerita, apa yang Allah Ta'ala cerita tadi kan, penyakit ubat dia ada. Nak tahu ubat tu, bila kita tahu ubat kita makan. Tapi kalau tahu ubat tengok ya, tak makan penyakit tak lega. Aku tahu ubat tu sekian-sekian tapi tak makan pun ubat, tahu je nak buat apa. Itulah masalahnya, beramal dengan ilmu. Ilmu tu adalah ubat. Beramal tu makan ubat. Tahu ubat tapi tak makan ubat, tak jadi juga. Kena kerat kaki jugalah kalau kencing manis tu. Itulah cerita dia. Baik. Tengok ya. Fitnah lainnya adalah kaum muslimin yang tidak jam belajar tadi, iaitu bangsa Tatar dan Eropah, justru ditimpa perang saudara antara sama mereka pun. Macam tu juga perang saudara, perang adik-beradik ni kan. Anak raja ni ramai, hak nombor 2 tak setuju dengan sulung, hak nombor 3 tak setuju dengan hak nombor 2. Jadi berebut kawasan, berebut wilayah kan. Jadi macam tu bergaduh adik-beradik. Pembahasan itulah pun kami bahas sebelumnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mohon kepada Allah semoga dia mudahkan bagi Islam dan kaum muslimin pertolongan dari sisinya. Kerana sesungguhnya penolong dan pembela Islam sekarang ini tidak ada. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu. Apabila Allah menghendaki dengan satu kaum keburukan, maka tiada siapa yang dapat menolaknya. Tak ada yang dapat nak tolak. Kalau Allah nak keburukan tadi kan, menimpa satu kaum. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala tempat minta perlindungan. Begitu. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Ar-Ra'd, surah Guruh ayat 11. Pada masa-masa genting inilah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah Ta'ala tumbuh. Sebagaimana Muslim lainnya, dia tumbuh di lingkungan
yang disinari oleh agama dan ilmu. Maknanya. Jadi puak Mongol ni sebelum dia lahir lagi dia dah darah, dah serang dah kan. Jadi dia ni lahir dalam suasana yang macam tu. Suasana berlaku peperangan. Kan? Pertahanan. Daripada serangan-serangan tentera Mongol. Berperang ni. Dia ni, Syekh Islam Ibn Taymiyah ni, bukan takat orang yang baca kitab, mengajar orang dah. Dia ni juga mujahid yang keluar perang dengan tentera Mongol. Dia keluar. Ha? Syekh Ibn Taymiyah, dia orang Syam. Arab lah, orang Arab lah. Kan? At-Tamimi tu kan? Begitu. At-Taymiyah, Ibn Taymiyah. Dia ni Ahmad, nama dia Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin? Orang Syria, orang Syria. Dan dia mati di tembok tu lah, benteng Damsyik tu kan, tembok kan, benteng apa nama, dia panggil Qal'ah tu, benteng tempat orang bertahan, kubu-kubu tu. Di dalam kubu tu dah penjara. Dia mati dalam tu lah. Dia ni keluar masuk penjara. Keluar penjara, pergi berjihad, perang. Lepas tu orang fitnah, masuk penjara balik. Lu keluar balik penjara. Orang pergi perang. Tolong raja, tolong sultan ni. Dia ni bukan orang biasa ni. Dia pergi jumpa sultan. Sultan minta pandangan dia apa semua. Dia bagi ayat, bagi baca ayat, bagi semangat. Baca ayat Quran kepada orang Islam tadi kan. Bagi semangat. Dia pergi ke Mesir. Duduk ulang alik ke Mesir sampai raja kata, duduk sini. Tak, aku nak pergi perbatasan. Aku ni orang Syam. Sunnahnya dia kata, aku kena perang ikut kaum aku. Kan? Maksud ikut kabilah dia, kaum dia lah. Berperang di Syam. Raja panggil ke Mesir. Lepas tu orang fitnah dia pula. Masuk penjara pula. Last sekali, mati dalam penjara. Dan dia ni bukan jenis orang kisah. Dia jenis orang tak kisah langsung. Buatlah macam mana kat dia pun, dia tak nak merasa marah kat orang. Jenis tak reti marah kat orang. Orang jenis tak reti marah kat orang. Oh, pelik sungguh Ibn Taymiyah ni kan. Orang tu dah fitnah dia sampai hampir dia kena bunuh tadi. Orang tu mati dulu. Bila orang tu mati, dia pergi rumah kawan tu. Dia tanya. Dia kata, ayah hampa dah tak ada dah. Kalau hampa ada masalah, cari aku. Tapi dia tak ada bini lah. Tak menikah. Mati, mana tak ada menikah lah. Keluar masuk penjara. Nak menikah, saya bila. Lepas tu pergi perang pula. Tak ada masa. Mengaji, menuntut ilmu, mengajar. Pergi berperang, jihad je lah. Allah Ta'ala lawan puak Mongol tadi. Balik, masuk penjara. Bukan jadi warden penjara. Bukan. Kena penjara. Tu cerita dia. Tapi hak dengki dengan dia ni, ya Allah, sampai hari ni. Sampai hari ni. Tuduh dia, apa, teroris. Tak tahulah bengong macam mana orang ni. Bengong sejarah. Dia kata, pemikiran Ibn Taymiyah menjurus kepada keganasan. Hang lah ganas. Sumbat orang dalam penjara tak ada bukti. Kan? Ha gitu. Dahsyat. Tukang fitnah ni kan. Tukang fitnah ni memang dahsyat. Ini semua kita kata orang munafiqin je ni. Munafiqin yang kita kata apa semua. Tak tahulah. Puak-puak ni yang dipilih oleh Eropah apa semua tadi kan. Untuk jahanamkan Islam. Dia guna orang Islam sendiri. Kita pun tak tahu apa akidah puak-puak ni. Kita pun tak tahu. Duk mengaku ahli sunnah. Ahli sunat ke ahli sunnah, kita pun tak tahu. Kan? Hai. Macam mana ada boleh kata pemikiran Ibn Taymiyah menjurus kepada keganasan? Hang baca tak sejarah tu? Baca tak? Duk main orang terjemah, baca orang terjemah. Ha? Kan? Orang terjemah tu pun CP-CP Syiah ataupun Syiah juga. Duk mengaji dengan Syiah. Kan? Ah, confirm lah. Sebab tu mereka tak attack Syiah di Malaysia. Mereka attack orang yang bawa kepada Quran, Sunnah, bawa kepada hadis sahih. Mereka tu attack ke buat-buat ni. Lepas tu mereka buat label apa semua kan. Label yang hak tak seronok dengar lah. Label hak seronok dengar, mereka tak boleh lah. Macam air kengen apa semua label tu, orang seronok dengar kan. Lalu ni label duk mariat tu pula. Duk pergi sabut kepala kita. Lepas tu orang tak minum lah ayak zam-zam. Duk minum ayak tu, ayak zam-zam orang tak minum lah. Kan? Siapa duk buat benda ni? Itu cerita dia. Kan?
Tak tahulah. Inilah yang membuatnya ingin membela Islam. Hatinya prihatin ketika menyaksikan kelemahan, kehinaan dan perpecahan kaum muslimin. Zaman tu, zaman dia. Zaman orang Islam ni pecah belah. Zaman orang Islam ni duk berdengki sama sendiri. Duk perang saudara sama sendiri. Raja-raja dia duk berebut. Bila hak duk berebut ni, hak ni duk pergi sokong duk apa? Duk pergi mujamalah dengan puak-puak Mongol ni. Mujamalah ni apa dia? Kita panggil? Bodek puak-puak Mongol ni. Ni hak ni ni. Duk hantar hadiah. Duk bagi hadiah ni. Duk bagi hadiah. Hantar hadiah. Ha? Ha, dia nak hidup tu. Hmm, jadi macam tu. Lalang. Lalang. Hmm. Biasanya yang lalang ni berjaya lah. Biasanya berjaya dalam dia punya perancangan dia lah. Yang straight ni payah sikit nak berjaya. Sebab straight ni kan, macam kita kata straight macam Umar Khattab pun semua tu straight. Osman bin Affan semua straight. Ali bin Abi Talib semua straight. Ini nihayah dia, kesudahan dia. Matilah. Kan? Mati kena bunuh. Mati semua mati. Tapi cara kematian tu kan. Hmm. Allah menghendaki kebaikan baginya dan bagi kaum muslimin. Dan kerananya Allah menganugerahkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Islam serta kemudahan untuk memahaminya. Dengan semua itu, Ibn Taymiyah mulai memperhatikan kondisi umat dan penyebab terjadinya kelemahan, kehinaan dan perpecahan di antara mereka. Itu. Ternyata penyebabnya adalah kebodohan terhadap ajaran agama. Itu masalah dia. Ketaksuban, taksub, fanatik kepada pendapat-pendapat satu-satu ulama tu kan. Baik yang bersifat fundamental maupun hal-hal yang ada di bawahnya, serta jauhnya umat daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha gitu, bila umat jauh daripada petunjuk Nabi, maknanya kehancuran tu tibalah. Ada sejarah ni berulang. Sejarah manusia ni berulang, dia berulang, berlaku kan? Berlaku 500 tahun sebelum kita. Berlaku 200 tahun sebelum kita. Berlaku. Dan sekarang pun duk berlaku dah. Dan akan berlaku dia begitu. Nah, bila kita tengok ubat, kita tak makan ubat, kita kena. Bila kita makan ubat, kita tahu ubat, kita makan ubat, masa tu kita dalam keadaan terjaga. Quran dan sunnah tu ubat kita lah. Tapi bila kita nak makan ubat tu, orang kata, eh, tak boleh makan ubat tu. Kan, hang makan ubat tu lagi. Hang. Jadi maknanya, orang pun tak kembali kepada Quran dan sunnah. Ditambah lagi dengan bermunculnya berbagai jenis bid'ah dalam agama. Tambah lagi. Hak duduk dalam agama tak larang nak buat dah. Tak larang nak buat dah. Berlama-lama. Tambah pula. Hak tambah itulah yang mematikan sunnah. Bila kita kata macam tu, maka banyaklah jari ditunjukkan kepada kita. Kan? Jari yang dituding kepada kita ni banyaklah. Orang ni puak ni. Puak ni kata orang kafir. Puak ni kata orang masuk neraka. Puak ni. Padahal tak ada orang tak kata pun. Kan? Tuduhan tu maksudnya. Dan adat kebiasaan yang tidak berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Kerana itulah Ibnu Taimiyah bertekad untuk melakukan hal-hal yang dapat mempersatukan dan memperbaiki kondisi umat ketika itu. Kita berhenti sini, nanti kita cerita lebih lagi lah. InsyaAllah ta'ala. Begitu. Ya, buku ni masya-Allah itulah saya kata buku ni kan. Dia cerita, dia kupas untuk kita apa semua. Kan? Dan kita nak cerita bahawa Islam ni bukan ke pengganas. Mongol tu sangat ganas. Kan? Bangsa Tatar tu kan. Jadi Islam ni bawah rahmah. Kan? Cumanya bila kita tak ambil Islam tu, kita jadi macam tu lah. Musuh Islam ni bil mirsad. Musuh Islam bil mirsad, maknanya sentiasa memerhatikan ruang kelemahan umat Islam. Dan dia pasti akan gunakan orang Islam sendiri yang lemah-lemah iman tadi untuk rosakkan Islam. Siapakah mereka? Islam kan. Dia walaupun ganas dia tak tahu. Boleh menyebabkan dia orang tu jadi baik. Orang Islam tadi? Akhirnya tadi lah. Bila dia pun terima. Bila dia pun dapat Islam tu, dia pun jadi baik lah. Jadi kalau begitu keadaan dia, kalau
kalau kata Islam ganas, macam mana boleh jadi? Ha, itulah tu. Kalau depa kata Islam tu ganas, macam mana hak turun keturunan Mongol yang hak ganas tadi kan? Boleh jadi baik. Ah, tu dia. Bagus tu, bagus kan? Gitu dia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.